Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, dimanapun Anda berada, para sobat, para subscriber, para viewer, pokoknya yang telah mendukung saya jadi Rupani Channel, selamat pagi dan semoga dalam keadaan sehat walafiat sekeluarga, amin ya rabbal alamin, dan rezeki yang lancar ya. Di kesempatan ini saya mengutip atau membahas ya tentang jangan melihat orang lain dari kulit luarnya saja. Kadang kita selalu melihat dari penampilan, dari kulit luarnya saja, dari casingnya saja, kita tidak tahu sedalam apa rasanya, sedalam apa kasih sayangnya. Bila dia ibaratnya tak kenal maka tak sayang. Jangan rasa benci didahulukan atau karena hasutan dari orang, lalu kita ikut-ikutan menci orang yang bersangkutan. Bersihkanlah hatimu. Marilah kita membersihkan hati dari hal-hal yang demikian. Sobat-sobatku semuanya, intinya jangan menjelek-jelekan atau menganggap remeh seseorang. Siapa tahu dia yang kita sepelekan justru lebih mulia dari kita, justru lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada kita. Jadi intinya jangan sampai kita terjebak terhadap perbuatan dosa besar, yaitu berburuk sangka pada orang dan berbuat orang lain dan berbuat orang lain itu seperti tidak berharga, padahal sebenarnya dia adalah mungkin lebih berharga atau lebih mulia dari diri kita sendiri. Entah mau sampai kapan kita sampai begitu menci seseorang tanpa alasan yang jelas karena hasutan seseorang. Sadarlah, hidup ini tidak selamanya, hanya sementara. Oke, assalamualaikum. Maaf, jadi Rupani Channel mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.